Welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tembusin dulu 2000 like-nya dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber. Oke, langsung aja ke video. Berbagi di Indonesia. Oke, mukanya di blur, kita enggak tahu tuh siapa. Mm-hmm. Berbagi di luar negeri. Oh, enggak di blur ya mukanya? Seriusan? Cuman orang legend yang paham tentang berbagi di luar negeri. Public egg. Abis. Pau gue, pau gue memang, suaranya begitu ya. Dia memang bikin video loh. Sumpah gue dulu. Itu ngomong loh, ada artinya loh itu guys. Enak kan? Ada artinya itu. Iya gak sih? Wes. Sama bapaknya, iya. Iya, nggak apa-apa, wajar kan TikTokan sama bapak sendiri. Gue juga kalau punya bapak pengen banget TikTokan sama bapak gue, gimana ya, sih? Entah itu laki, entah itu perempuan, tapi deket banget dengan bapaknya. Iya benar. Gak semua orang. Gue punya bapak sih, bapak gue belum meninggal gitu. Cuman emang, kayak gimana ya? Aneh ngeliat gue ketika gue di rumah. Emang nggak pernah merasain kasih sayang bapak gitu. Kayak sama temen, kan dia nanyain kabar gue aja dia enggak? Bingung sama gue kok kenapa gue begitu. Terus gue tanya, emang lu gimana? Gue tuh pernah gimana? Seminggu sama bapak gue cuman kayak gitu doang anjing. Dia gak ada ngobrol sama bapaknya cok. Tapi kalau anak cowok gitu. Ya wajar, biasanya anak lagi, cewek kan gue lebih akrab gitu sama bapaknya. Ternyata ada loh orang yang emang jarang banget ngobrol sama bapaknya guys. Gue juga gak ngerti kenapa begitu. Mungkin saking dinginnya mungkin ya. Iya bisa sih. 2, 5. Air terjun mana ini? Apa itu? Mana? Solusi buat kamu yang mager nutup gorden pas mau tidur, ini merupakan penutup gorden otomatis yang bisa dikendalikan menggunakan remote control. Caranya? Hey! Remote apa tadi? Kontrol. Copot. Sabar bre, gua ngerti kok perasaan kalian ketika gua. Kenapa? Mutar video begini. Kenapa? Pasti yang ada di otak lo. Bajiku. Aku udah skincarean. Aku jaga diri dari matahari. Aku tidak keluar rumah biar ya? Putih bersih. Kok gak ada jodohku? Gak maksudnya kan. Ngerti aku. Aduh ngerti. Susah sih ngejelasinnya. Kan gue sering bilang ganteng itu relatif. Lo merasa di kaca lo ganteng, tapi di mata orang lo gak ganteng. Bener. Makanya udah gak usah ya, stop lah mikirin itu kerjaan dulu. Belum ketemu gitu sama orang yang tepat. Ntar datang gitu sendiri ya? Tuh lu seriusan? Really? Ternyata sampai sekarang ya. Gua dulu LKS gua habis gua cerecon begini, cok. Seriusan lu gambar gitu. Begini. Ini relate. Lu yang ya sekolah Allah. Pasti pernah melakukan hal ini, guys. Udah habis. Gua baru sadar, guys. Enggak ada warung gitu. Lu kalau kehabisan rokok di kamar, mending keluar. Keluar ya. Beli. Kalau ini di kan di laut, nggak nggak bisa kemana-mana gitu. Kalau bisa di tengah laut, lo gojek juga mana ada gojek helikopter? Nggak ada, kasian. Tapi biasanya kan harus ada persediaan gitu di luar ekspedisi. Ekspedisinya kenapa? Iya. Iya. Badan lu udah gagah banget. Kok kayak aduh, hatinya Hello Kitty ya. Lembut banget. Bangun seriusan tuh. Pakai itu. 8 detik mateng lambemu, cok. Ayam turbo nih, cok. Hey, tolong no, Parno, tolong. Kenapa? Kok bisa nyelip di situ? Ya udah sih. Bahkan dia bahkan terlihat lebih perempuan loh. Iya, pro banget ya, lebih dari teman-temannya. Banting banget gitu, ngerti gak sih? Gimana cara ngomongnya? Nah kan, kan? Please help, please. Nih, jangan sabar. Ada congor-congor yang lemes nih ya. Jomblo lo sekarang.
Enggak sih, kalau aku biasa aja. Ini biasanya cowok-cowok yang begitu. Jangan iri. Bang senyum, Bang. Kalau senyum, nah. Kalau senyum ganteng juga loh, Bang. Respect, Mbak. Ini baru namanya cewek tidak apa? Mandang fisik. Tidak mendang mending. Bukti kalau cowok tidak mandang fisik ceweknya. Lambung lucu. Balik. Kebalik. Terbalik, anjir. Gak gitu, cuk. Info sadul rekening, Bang. Gua capek nonton gua. Enggak usah, ya Allah. Ntar begitu, guys, ya. Jangan mandang. Jangan, jangan, iya. Maksud gua, ya kalau lo ngerti, cewek itu realistis, mandang cowok dari kaya sama miskin, ya kerja. Iya, udah bener. Simple, gak usah ngurusin orang gitu. Gitu. Semoga segera menikah dan bahagia punya anak dan yang diimpikan tercapai. Amin. Lihat, guys, lihat. Tuh. Ya udah tunangan. Udah lamaran apa tunangan ya? Lamaran kali ya. Sampai nikah. Uang merubah segalanya. Otak lo enggak nyampe. Iya, lo setiap hari ngeliat orang dari uang. Sumpah enggak respect banget. Lo makin omong-omongan orang begitu dan enggak bisa kemana-mana. Kontrak saya masih lama nanti sama Mas Gibran juga nanti kita dorong. Tapi bakal mendatang ya? Iya. Oh, jadi maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk Pak Prabowo di 2020. Untung gue dengarnya disensor. Aduh. Bisa. Kon. Ayo. Ayo, keren kan? Aduh, makanya jangan nakal. Nakal kali ya maminya. Yang aku sendiri di rumah. Mamaku arisan. Papaku lagi golf. Otw nggak sih? Kok tempat golf? Ya, bentar dulu nih, bentar dulu, bentar dulu. Jadinya nyamper yang, kok masa bapaknya disamperin? Astaga, astaga. 200 satu motor 200 ribu. Buset, mahal amat. 200 ribu. Emang terkadang kita nyuci motor tuh malesnya begitu, air kurang deras gitu. Tapi kalau di tempat aku cuma 10 ribu rumah deh. Rumah aja padam anjing, apalagi motor. Ambil lagi enggak? Ambilin. Sumpah ya lu. Salah apa? SDM rendah. Apa-apa SDM rendah? Apa-apa SDM rendah? Kakak. Kenapa sih? Kakak pilih 50 ribu ini buat kakak atau kali 2 buat orang lain? Oke, okay, okay. Kita baca captionnya. Ketika ketemu orang yang jaringannya masih 2G. 2G. Buat orang lain aja deh, Bang. Yakin ya? Benar ya? Berarti kakak enggak mau ya? Berarti aku kali 2 buat orang lain ya, Kak? Oh ya. Kali 2. 50.000 kali 2. Nih, ada 50.000. Bukan. Bukan maksudnya itu. Enggak maksudnya. Kali 2 buat orang lain itu uang aku, bukan uang kakak. Iya, gitu. Ini kakak enggak usah ngeluarin uang lagi. Kakak, mau kali 2 buat orang lain. Bang. Berarti ngapain? Bang, kasih Surya, Bang. Kasih Surya aja udah itu pengen si OHD. Gila, selamat-selamatnya gue masih mending gue gitu. Video sama Muller. Tapi lupa matiin filter. Mau foto? Gak ada ini lomor lagi. Bangke. Foto. Ya Allah. Aduh, Bisa ya begitu loh, cowok. Seriusan gue digituin. Serius nih gue digituin. Bangke juga nih bocah nih. Bikin story. Lagi ngapain nih pada? Nonton lah, bro. Nonton dong. Nonton Netflix ya. Gokil. Geser bro. Geser, endingnya geser. Susah nyampe sini loh. Lu tonton aja sampai habis. Iya. Film apa nih? Film apa sih ini? Agak lain ya? Agak lain. Nonton aja bro. Iya nonton. Kelamaan story kan gak enak nih. Bukannya manusia mana yang gak susah kamera gak pindah begitu. Belum selesai. Kasihan. Belum selesai ya. Ini muka ada panas gitu ini. Udah dong, ini 15 detik doang. Iya, masa story lah. Emang lama ya? Emang rame ya?
cukup kali itu. Udah kali itu udah kali. Ya udah ih. Kelamaan kan? Itu nonton tuh. Anjir. Boti anjir. What's that? Iya benar. Kamu nonton? Kelain ke, jangan ke abangnya mulu. Emang masih tuh? Masih dong. Sorry lama banget ya. Iya cowok. Iya, biasanya temen lu tuh kayak 1 jam gitu ya. Ternyata banyak yang gak suka sama desainnya. Gue punya usul desain yang akan lebih disukai warga Indonesia. Gimana tuh? Makin gak beres bangke. Templatenya itu adalah love, bikin pagar dari kayu atau bambu dan dicat warna-warni. Bener.